Yang mana nih? Blue, red, or blue? Inilah surganya penyayang panda. Beragam koleksi atau pernak-pernik tentang panda. Mau kartu pos panda? Ada juga. Topi-topi. Celengan panda. Nah, puas belanja, saatnya berburu kuliner. Time for the real food. Kita lunch. Again, bisa tebak nggak dari dessert-dessertnya yang serba manis-manis dan serba egg tart? Baba de Camelo, ini saya rasa juga dari telur. Egg clouds, namanya aja udah egg clouds. Dolce Miramar. Semuanya serba telur. Lagi-lagi kita ada di restoran Portugal. Kita lihat makanannya kayak apa yuk. Nah, karena muslim minoritas di Makau, memang tidak semua restoran halal. Ada beberapa tips untuk memilih makanan halal. Kalau di tempat kayak gini yang nggak ada sertifikasi halalnya, untuk amannya kita pilih seafood, salad, roti, atau ini perkedel kentang yang asumsinya halal. Seafoodnya dia kasih kerang. Wah, ada bubur juga loh di Portugis. Kalau kita punya bubur Manado, ini rada mirip-mirip nih. Lihat deh, nasi khas Portugis. Tapi dalamnya ada kepiting, ada udang. Terus kayaknya nih pakai daun koriander. Let's try. Untuk rasanya lumayan pas untuk lidah orang Indonesia. Rasanya kayak nasi dikasih sop sih, seafood sup gitu. Hey, kalau di Indonesia kita punya pertandingan-pertandingan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tapi kalau di sini mereka punya Dragon Boat Competition yang dilakukan setiap tahunnya dan ini internasional. Dragon Boat Competition merupakan event tahunan yang bertaraf internasional yang diadakan di Makau. Kompetisi ini merupakan kompetisi yang paling ditunggu warga lokal dan wisatawan asing yang berlibur ke Makau. Tim Indonesia Putra pernah mengukir prestasi di kejuaraan ini 2012 lalu dengan meraih medali emas. Saya akan mencoba mencari tim Indonesia. Nah, itu dia tim yang akan kembali mengharumkan nama bangsa. And this is our Indonesia team. Ya, tim Indonesia. Yeay. Kita dari Antep, Mas. Dari Indonesia. Aduh, sombong-sombong banget. Lagi pada serius pemanasan. Dragon Boat Competition ini seperti perlombaan dayung di Indonesia. Jumlah setiap orang dalam satu perahu sebanyak 18 orang, 16 orang mendayung, 1 orang memegang kendali, dan 1 orang lain memainkan gendang. Gendang yang dimainkan tidak hanya memberikan semangat kepada para pendayung, tapi tujuan utama dari gendang yang dimainkan adalah untuk menjaga tempo dayung dan strategi mendayung.
Pertandingannya udah mulai. Bisa lihat para supporternya heboh banget. Karena ini emang termasuk kompetisi yang cukup besar di Makau. Pertandingannya udah mulai, seru banget. Lihat tuh drummernya juga ikut semangat supaya para pemainnya juga tetap semangat. Sayangnya kita udah harus pisah, ketemu lagi di Trapeleza lain, sisi lain luar negeri. Bye! Show these girls that I own them. Some call me Nicki and some call me Roman. Skeezer, please, I'm in Ibiza. Giuseppe's a Nagi, my own sneaker. Sexy, sexy, that's all I do. If you need a bad bitch, let me call you. Incredible. Sensasinya luar biasa.